Selamat untuk Bangka Belitung, Sonia Virginia Citra. Finalis yang mewakili Provinsi Bangka Belitung, Sonia Vergina, berhasil meraih gelar Putri Indonesia 2018. Wanita berusia 25 tahun tersebut berhasil menyisihkan 38 finalis lain pada malam final pemilihan Putri Indonesia 2018 yang berlangsung di Jakarta Convention Center Jumat 9 Maret 2018. Sementara itu, gelar runner-up 1 diraih finalis dari Banten, Fania Fitrianti. Gelar runner-up 2 jatuh pada finalis asal Kalimantan Barat, Wilda Octavia Situngkir. Terpilihnya ketiga finalis tersebut ternyata tidak memberi kepuasan bagi sebagian orang. Ketiga finalis itu pun banyak mendapatkan komentar negatif dari para warganet. Yang paling banyak diperbincangkan adalah finalis asal Kalimantan Barat, Wilda Octavia Situngkir, yang dinilai kurang lancar berbahasa Inggris. Could you explain to us what your relationship with your mother is like? Sudah cukup jelas Kalimantan Barat? Perlu diterjemahkan? Perlu, Kak. Baik, saya akan membantu dalam hubungan. Ia juga dinilai tidak memberikan jawaban yang tepat sasaran. Misalnya ketika ditanya apa olahraga yang menjadi andalan Indonesia pada Asian Games 2018, dia menjawab balap sepeda tanpa memberikan alasan yang kuat. Yang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sangat gemar bersepeda. Terima kasih. Dia juga mendapatkan kritikan pedas karena menangis saat menjawab pertanyaan dari Miss Universe seputar hubungannya dengan sang ibu. Namun, apapun yang menjadi perbincangan netizen, Dewan Juri telah membuat pilihan. Ketiga finalis terbaik sudah menerima mahkota dan mereka siap bekerja mempertanggungjawabkan mahkota itu selama setahun ke depan. Ketiganya pun sudah dipastikan mewakili Indonesia di ajang berbeda tingkat dunia.